Sebulan kasus tabrak lari mahasiswi Selvi Amalia Nuraini, kini beredar percakapan antara Kompol D dan istri sirinya Nur. Kompol D diketahui pemilik mobil Audi A6 yang menabrak Selvi. Sementara Nur, istri siri Kompol D yang saat kejadian berada di dalam mobil tersebut. Berdasarkan rekaman percakapan yang berdurasi sekitar 2 menit 39 detik tersebut, Nur dan Kompol D tengah membahas soal kasus tabrak lari yang terjadi di Jalan Raya Bandung, Desa Sabadar, Kecamatan Karang Tengah, Cianjur. Pada kecelakaan itu, Polres Cianjur menetapkan Sugeng, sopir Audi A6, sebagai tersangka. Meski dalam kesaksiannya yang diucapkan ke wartawan, Sugeng sudah mengatakan bukan penabrak Selvi. Ketua Tim Kuasa Hukum Sugeng, Yudi Junadi, mengatakan percakapan antara Nur dan Kompol D yang sudah beredar tersebut diambil ketika dalam perjalanan ke kantor hukum seusai menggelar jumpa pers. Saat perjalanan ke kantor hukum, Nur menelepon suaminya Kompol D dan ia meminta direkam. Jadi kata Yudi, rekaman tersebut atas permintaan Nur karena takut ada intervensi. Setelah itu lanjut dia, setelah maghrib, Nur didampingi kuasa hukum berencana ke rumah keluarga korban Selvi Amalia Nuraini, namun tidak jadi. Nur kala itu mengatakan akan bertemu suaminya dan meminta agar tidak diikuti. Tapi ternyata Nur pergi memberikan BAP ke Polres Cianjur.